Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. InsyaAllah dalam episod kali ni saya nak buat unboxing ni dia. Kit Shadow Breaker Z3 Super XX Special lah. Punyalah panjang nama dia. Anyway, ini bukan daripada keluaran Tamiya, akan tapi ialah daripada keluaran Dasing. Okay, so memang Tamiya memang ada release kit ini, tapi kit ni pun dah kategori yang rare dan nilai dia dah lebih kurang dalam RM300-350 dah kalau yang original Tamiya punya. Tapi kali ni kita boleh dapatkan daripada jenis brand Dasing guys. Yang ni saya rasa below RM30 pun dah boleh dapat dah guys. Okay. Tanpa buang masa, jom kita tengok dekat punya box art terlebih dahulu. Inilah gambar illustration. Okay, dekat sini siap ada logo Aero Mini 4WD Series, ada Super XX Chassis. Kat sini tulis Mini 4-Wheel Drive Vehicle Series. Okay, sudut sisi samping atas ini ada tulisan yang saya tak faham. Siapa nak baca sila boleh translate. Okay, sudut tepi ada logo yang sama, Shadow Breaker, dan juga gambar Shadow Breaker ni, dan juga ada logo Dasing dekat sini lah, dan juga tulisan Super XX Chassis. Di sudut sisi samping bawah pun ada juga tulisan-tulisan yang saya tak boleh faham. Siapa rajin translate, silakanlah translate. Okey, jom kita tengok dekat sebelah dalam pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ta-ta-ta-ra. Okey guys, so macam biasa kita akan tengok dia punya cover terlebih dahulu. Dan packing Dasing ni dia tak sama macam packing Tamiya . Packing Tamiya biasanya dia akan pakai plastik, dan lepas tu dia ada dua stapler. Tapi untuk yang Dasing ni dia tak ada, dia memang terus plastik yang seal lah. Okay, nampak tak, seal atas bawah. Jom kita buka, kita tengok dalam. Bismillahirrahmanirrahim. So dia punya cowl terlebih dahulu, jadi cowl dia berwarna hitam glossy yang berkilat sangat-sangat guys. Memang sangat-sangat cantik. Okey, tapi untuk saya punya ni saya dapat nampak tak ada bekas cala lah dekat dia punya kopi ni. Aduhai. Okey, mungkin sebab terlalu tergosok-gosok dekat dalam kotak ke apa kan, tapi nampak tak memang ada kesan cala lah dekat atas dia punya tu. Okey. Dan dia punya cutting dia, potongan dia memang kemas. Okey, anda boleh tengok dalam kualiti 4K 60fps pada siapa yang boleh view dalam 6K 40fps. 4K 60fps. Okey, dekat bawahnya ada marking 19602. Wow, not bad. Okey, dan nak kata kualiti dia, plastik dia memang agak nipis saya rasa. Okey, tapi dia memang dia punya design memang sangat-sangat cantik dah. Tengok spoiler dia pun dah tertanggal lah. Okey, so itu dia punya car. Seterusnya kita nak tengok dia punya chassis. Okey, so kita akan dapat chassis yang berwarna light blue, dan inilah chassis Super XX daripada keluaran Dasing. Jadi cuma ada marking on off dekat sini. Saya tak pasti ada marking lain atau tidak. Okey, cuma ada marking bateri lagi satu lah sebelah atas ni. Tak ada marking brand . Kalau macam Tamiya ada logo Tamiya, kalau macam Dasing ni tak ada pula lah untuk chassis Super XX ni. Okey, tak apalah. So itu dia punya chassis, dan chassis dia akan dikombinasikan dengan A parts yang juga berwarna light blue, warna yang sama . Exactly warna yang sama. So memang cantik sangat-sangat, dan dekat sini pun ada marking tulis Super XX chassis. Okey. Dan ni dia ada dia punya front steer punya extension, ada roller dia, ada lock battery, ada switch, ada engine dengan gearbox dia. Okey, dan ini ada kunci apa body lah kat sini. Okey, lagi dekat dalam ni kita akan dapatkan dia punya rear steer. Okey, rear steer dia pun adakah warna yang sama? Yes, rear steer dia pun dapat warna yang sama guys. Okey, so basically tiga-tiga parts ni mempunyai warna yang sama lah, dan dia punya material pun agak tegap juga. Okey, saya suka dengan material dia, agak tegap juga, bukanlah jenis plastik murahan yang rapuh ke tidak, memang keras. Okey, memang keras sangat-sangat. Okey, next kita nak beralih kepada dia punya wheel. So kita akan dapatkan wheel set daripada jenis 3 spoke. Ini daripada jenis size small. Okey, ini white di ke semua 4 wheels. Warna dia warna hitam gloss. Okey, dan tidak mempunyai sebarang offset di ke semua 4 wheels. So very very nice. Warna dia warna glossy guys. Dan dia punya wheels ni dikombinasikan dengan tayar yang berwarna putih. Alamak, tayar pun dah terputus sikit dah. Tayar berwarna putih juga daripada size small. Ini daripada jenis white di kesemua 4 tayar. Dan nampak je tayar dia agak nipis kalau dibandingkan dengan yang original Tamiya punya. Tak tahulah apa pandangan anda guys. Siapa yang biasa pakai tayar daripada jenis size small ni, bolehlah drop pada ruang komen ni bawah. Tolong komen sikit, saya nak tahu. Sebab saya rasa pada pandangan saya lah, nampak macam dia lagi nipis kalau dibandingkan dengan tayar original Tamiya. Jarang-jarang nak pegang tayar saiz ni kan. Tapi saya rasa nampak nipis sikit lah. Dan warna putih dia pun warna putih yang
bukan putih susu, putih yang betul-betul putih punya ni. Ha, macam putih yang sangat-sangat putih ni. Ha, kalau Tamiya punya tayar biasanya kadang-kadang dia warna putih dia putih susu sikit kan. Ha, tapi ni dia punya putih warna dia lain sikitlah. Ha, jangan pula komen pasal tayar. Okey, lagi kita nak tengok aksesori dia lain. Okey, dekat dalam ni, okey. So, untuk plastik ni dia pakai stapler. Kita buka dulu stapler dia ni. Okay, so kita tengok dekat sini kita akan dapatkan gear. Okay, nak kata gear super speed pun ya pun tidak, ya pun ya, tidak pun tidak. Sebab apa? Sebab warna kuning dia ni lari sikit guys. Okay, warna oranye dia pun lari, tak sama macam warna oranye Tamiya. Tapi dia punya counter gear ni nampak samalah macam warna oranye Tamiya gear 3.5 ni sebelah satu. Okay, dekat sini kita akan dapatkan terminal, kita dapatkan dia punya getah untuk roller. Okay, dan lagi kita akan dapat lagi dekat dalam ni, ini segala skru-skru dia. Dan kita dapatkan dua pinion yang warna putih ni. Okay, dapatkan dua pinion. Ini kita dapatkan, ini dia roller special untuk Super XXXX yang kita nak pakai getah ring tadi tu kan. Okay, okay, so kita akan dapatkan propeller shaft. Kita akan dapatkan grease. Okay, so kita dapatkan grease daripada botol lama guys. Sebab ada dasing ni, ada yang keluaran terkini, dia dapat botol grease yang besar dan lagi berkualiti lah. Kalau dibandingkan dengan botol grease yang kecil yang biasa berlaku kes kebocoran ni. Dan kita akan dapatkan dekat dalam ni lagi, kita akan dapatkan shaft. Okay, supposedly kita akan dapatkan shaft yang berkepanjangan 72mm instead of dapatkan shaft panjang 60mm. Sebab apa? Sebab chassis Super XX ni dia lagi panjang berbanding chassis biasa guys. So dia perlukan shaft yang lebih panjang. Jadi that's why lah, instead of kita dapatkan shaft yang berkepanjangan 60mm, untuk kali ni kita dapatkan shaft yang berkepanjangan 72mm. Dan yang terakhir sekali dalam kotak paket ni, kita akan dapatkan dia punya motor warna silver hitam yang memang terbukti laju lah motor-motor dasing ni. Biasa-biasa saya test pun paling tidak boleh dapat 50 km/jam, memang boleh senang-senang ni boleh dapat. Okay, ada pernah dapat 60 lebih pun ada, memang laju sangat-sangat. Seterusnya kita akan dapatkan caution paper kat sini, atlet shadow breaker Z3 Super XX special. Ada item number dia kat situ, 3006R3. Dan mana dia punya stiker? Adakah stiker dia dekat dalam ni? Okay, so stiker dia ta-ta-ta-ra, stiker dia tersorok dekat sini guys. Okay, so stiker dia print atas kertas berkilat. Ini adalah design yang lama yang punya stiker. Sebab stiker-stiker baru daripada dasing kebanyakannya dah dia print kat atas kertas metallic. Tapi yang ni masih lagi print kat atas material yang lama lah. In which material lama ni saya tak pastilah dia akan melekat dengan kuat ataupun tidak. Tak apalah, kita tengok macam mana bila kita pasang nanti. Ada satu benda yang saya nak komplain kat sini ialah sebab apa? Sebab tadi kalau kita tengok dia punya cowl dia warna hitam, okay, warna hitam glossy. Tapi untuk yang dia punya cowl ni kan, untuk punya chassis lah cowl lah, untuk dia punya stiker ni, background dia warna kelabu. Nampak tak belakang shadow breaker ni, belakang Z3 warna kelabu, belakang api-api ni pun warna kelabu. Jadi bila nak pasang nanti saya rasa memang susahlah nak bagi sama macam benda ni dekat-dekat. Okey, nampak kalau nak kat bosan pun nampak tak ada backdrop dia warna kelabu sedangkan body dia warna hitam. Okey, jadi benda ni satu benda yang saya tak berapa nak berkenan. Kalau saya nak pasang nanti, insyaAllah saya akan potong lah, saya akan buang lah segala warna kelabu ni. Kita potong lah pakai pisau ke, pakai gunting ke, supaya biar betul-betul background dia memang betul-betul warna hitam dia direct. Okay, so itulah sedikit sebanyak apa boleh saya komplain tentang kit ni. Okay guys, so itu semua benda yang kita akan dapatkan dalam kat dalam kotak ini. Kalau anda nak tengok saya pasang, insyaAllah nanti saya akan pasang. Okay, jangan lupa like-like dulu video ni. Yang mana yang belum subscribe tu sila subscribe dulu sebagai tanda support anda kepada channel ni. Okay, nanti lepas saya pasang, insyaAllah saya akan up balik video yang berikutnya. Sebelum tu saya akan ni dulu lah, repair dulu bahagian dia punya cockpit ni. Saya tak tahu nak buat macam mana, nantilah fikir macam mana. Sebab bercalam je ni tak cantik kan. Okay, so sekian dulu video review saya untuk kali ni. Kalau anda rasa anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau saya tengok lebih banyak video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Okay lah, senyuman, melalui mainan. Assalamualaikum.